Sekarang kita menuju ke Gunung Bintan ni. Dalam jarak 2-3 km dari sini ada sebuah makam yang dikatakan oleh orang-orang tua di Bintan ni, orang-orang Bintan. Itulah makam Hang Tua. InsyaAllah lagi 50 meter kita akan sampai yang disebut oleh orang tua di Bintan ni, inilah makam dia. Dan gelarnya adalah Datuk Nam-Nam, daripada turun-temurun lah. Makam ni yang menjaga turun-temurun dari tok nenek saya lah. Sekarang berpindah kepada saya. Kerana almarhum bapak saya kan meninggal tahun 2006 kan. This temple is a Vithala Chari temple, Vithala, Panduranga, Vishnu temple. Ini ada gambar yang mana Hang Tua pergi jinakkan kuda. Kuda tu daripada Parsi, Persian. Lepas tu ada seekor gambar Laksman Hang Tua. Kalau dalam hikayat Hang Tua tu, dia kata Laksmana datang kat sini jinakkan kuda. This is the picture. This is the Laksman. Yeah. This is the most important kind of history book. History book. I want to see the history book. Yeah, okay? Yeah. Inilah meriam yang dihadiahkan oleh Afonso de Albuquerque kepada Vasco da Gama pada tahun 1512 sebagai tanda terima kasih dari Alfonso de Albuquerque kerana Vasco da Gama telah membantu beliau menakluki Melaka.